Di mana pagi ni kita akan tuai ikan-ikan yang telah cukup besar untuk kita jual, sama ada hidup ataupun kita akan buat pekasam. Ini adalah ikan-ikan puyuh kita yang telah cukup matang untuk kita jual. Ini rata-rata saiz ikan puyuh yang kita ada. Ini adalah jenis besar. Jangan hairan dengan saiz dia yang agak besar. 3 ekor sekilo. 3 ekor sekilo. Ya. Hidup. Ini cabaran ikan puyuh dia sangkut, senang tersangkut. Rata-rata saiz ikan puyuh kami beginilah. Ikan-ikan puyuh ni ada yang kita siang, kita jual hidup begitu sahaja. Contoh, okay, tengok gerakan dia di dalam kolam. Agak aktif. Average kan size dia. Ini adalah size puyuh kita ya. Bob. Oh, tu dia. Oh. Ni gunting. Terus ni gunting baru. Tapi dia pisang macam lebih kurang macam sembelih. Potong tu dia kurang, dia cepat sikit. Dan ikan puyuh ni dia tahan. Ayam tu tadi sakit. Untuk mandikan. Nak bedah. Ni buat tayar apa ni tayar ayam ah. Ayolah. Ayam tak bau pun. Masuk tak bau pun. Hidung perut. Hidung semua yang tak elok. Taruh. Kita tak buat apa-apa pun. Bau. Jom bau. Tu yang tak best tu. Hidung tak best namanya. Ada orang tak potong dia punya tu, buat kasam kan dia buat, tapi kita nak elok je kasam tu. Dah bersiang cantik. Nah, ikan kalau potong dia punya tu, dia tengok kawan dia, dia takut. Siapa? Dia terleliu ke? Eh, bebek kau. Gloves ni memang tak pakai lah. Tapi tak. Dia kena pakai gloves macam tu je. Sakit ke? Dia tak, dia licin. Dia pijak. Dia sentuh. Dia dah. Itu jangan pijak sayang eh. Itu nak buat alas apa tu. Alas potong nanti. Oh, ni kayu ni. Minkan lah. Ni lah kayu ni lah. Ah, terus kan ni. Dia tidak
sana. Betina. Betina. Betina.